Dilansir dari Gelora.co, Jokowi juga kalah di Kompleks Kopassus. Warga Kompleks Kopassus di kawasan Cijantung, Jakarta Timur, mayoritas memilih calon Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Sandiaga Uno. Hal ini berdasarkan perhitungan suara dari 8 tempat pemungutan suara di wilayah tersebut. Di TPS warga Kompleks Kopassus, Jalan R.A. Fadilah, Kelurahan Baru, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, pemilihan calon presiden dan wakil presiden serta calon legislatif diselenggarakan di 8 TPS. Dari hasil pemungutan suara yang dilakukan 17 April 2019, pasangan Jokowi Ma'ruf kalah di 8 TPS tersebut. Adapun hasil pemungutan suara dari 8 TPS sebagai berikut. TPS 53, pasangan 01, 30 suara. Pasangan 02, 203 suara. TPS 54, pasangan 01, 15 suara. Pasangan 02, 224 suara. TPS 55, pasangan 01, 17 suara. Pasangan 02, 281 suara. TPS 56, pasangan 01, 29 suara. Pasangan 02, 253 suara. TPS 57, pasangan 01, 14 suara. Pasangan 02, 168 suara. TPS 58, pasangan 01, 31 suara, pasangan 02, 241 suara. TPS 59, pasangan 01, 34 suara, pasangan 02, 225 suara. TPS 60, pasangan 01, 23 suara, pasangan 02, 236 suara.